Tekah Jibril mari tanya Nabi, Nabi jawab Islam mung mengucap dua kalimah syahadah. Mung semaya, mung puasa, mung keluar zakat, mung mengerjakan haji. Tapi setengah-setengah jawab pe Nabi, apakah ia, ia Islam? Nabi jawab, iaitunya hendaklah tangimu dan lidahmu orang lain boleh selamat. Maknanya mung mai kok kuan dengan tangimu dan tidak buat fitnah dengan lidahmu. Biasa baca dah hadis 45. Eh? 50. 50 dah. Ya. Hadis 50 dah. Hadis akhir sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu akhir bulan Jamadil akhir tahun 1443 Hijrah, dan minggu akhir juga bulan 1 Januari 2022 2565. Alhamdulillah, kita ada lagi lebih kurang 2 bulan lebih untuk nak menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Nah, bulan depan ni bulan Rajab, bulan Syaban, lepas tu bulan Ramadan. Hadis di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-50. An Amr ibn Abasah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah mal Islam, qal an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadik. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال ما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهري قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 17027. Hadis sahih. Maksudnya dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia Islam? Sabda baginda, hati engkau menyerah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi jawab pasal itu.
Orang kita tanya Islam, kalau kita kan jawab pasal semaya, semaya, puasa, zakat, haji. Tapi mumong minta maaf. Tapi jawab pe Nabi ni berlainan hampir-hampir banyak hadis. Apabila orang tanya Nabi, apa dia Islam? Tekah Jibril mari tanya Nabi, Nabi jawab, Islam mung mengucap 25 syahadah. Mung semaya, mung puasa, mung keluar zakat, mung mengerjakan haji. Tapi setengah-setengah jawab pe Nabi, apakah ia Islam? Nabi jawab, iaitunya hendaklah tangimu dan lidahmu orang lain boleh selamat. Maknanya mung mai ko kuan dengan tangimu dan tidak buat fitnah dengan lidahmu. Di sini Nabi royak katanya, orang bertanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah ia Islam? Sabda baginda, hati engkau menyerah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang Islam selamat sejahtera dari lidah dan tangan engkau. Ha, tengok. Ni Nabi nak yin-yan. Royak katanya, hati orang seseorang tu, yang menunjuk katanya, Islam duduk situ. Duduk di hati orang tu. Dia hati bersih, jiwa bersih, otak bersih. Perkataan dia molek. Tangan dia pun tak pergi buat benda-benda yang orang kena duduk susah. Buat ke tu, buat ke ni dalam sangkum sehingga panpun habis dalam sangkum. Ha, ni cik katanya, orang dia suka kecek benda-benda tak molek, buat fitnah, pelaga orang. Lepas tu guna tangan dia, guna kot pasang benda-benda tak molek. Benda jahat, karuk, dosa besar dan sebagainya. Cik katanya orang tu bukan orang Islam yang sebenar. Ambil dasar daripada hadis ni, Nabi suruh kita ni juruh molek zahir dan batin. Soalan-soalan ni banyak yang ditanya oleh sahabat seorang ni. Dia bertanya lagi, ajaran Islam yang mana kau lebih utama? Tengok, sahabat dia tanya baik apa pasal molek-molek. Dia tanya apa pasal orang Mekah-Mekah, hak molek, hak berenah. Baginda menjawab, berimeh. Ha, tengok, saat ni jawab Islam, hak ni jawab berimeh. Tapi imeh hak Nabi jawab, tak ada royak rukun imeh dah. Kalau kena kita, orang tanya rukun imeh, puak selalu dah. Berimeh kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat dan sebagainya. Tapi Nabi jawab, pasal lain. Dia bertanya pula, apakah imeh itu? Baginda menjawab, Nabi jawab katakan, engkau berimeh dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan kebangkitnya selepas mati. Tak ada rakyat hari kiamat, tapi termasuknya bakit selepas daripada mati, iaitu hubungnya dengan hari kiamat. Dia bertanya lagi, ime yang mana kau lebih utama? Baginda menjawab, hijrah. Ha, tengok. Apa boleh sakut ime dengan hijrah? Sebab orang di zaman Nabi tu ya wajib hijrah. Siapa tak hijrah, dosa. Tak taat kepada Rasul. Nah, cuba kita gambar seseorang manusia, kalau sekiranya hati dia tak sapa, dia tak jang hijrah. Sebab hijrah-hijrah ni dia kena tinggal habis ya. Tanah, rumah, harta benda, barang kakah-kakah duduk dalam rumah, gi hanya boleh bawa tubuh badan, lepas tu harta sikit-sikit. Boleh bawa air, bawa buah tamar, bawa roti, sekadar tu je. Tak kira lah orang nak pergi bawa mari dia, basang dia, uyuk belangor dia, Masya Allah. Kena hijrah. Di zaman Nabi, lepas tu jalan kaki, Masya Allah. Daripada Mekah pergi ke Madinah. Saya tak tahu dah berapa kedo. Tapi dengar-dengar dia mau duk royak katanya,
400 hampir-hampir 500 kilo duduk Mekah pergi ke Madinah. Tu masa masa learning. Pas masa dulu kena jalan di tengah-tengah padang pasir. Panah klik. Jalan pula kena tubik tengah-tengah malam, bawa anak, bawa bini pergi setengah-setengah orang mati tengah-tengah jalan. Ni Nabi raya ime yang paling molek sekali iaitu hijrah. Walaupun kita pada zaman sekarang ni ada setengah-setengah orang terpaksa kena hijrah. Yang wajib atas diri dia kena hijrah dan kebanyakannya tak ada arah hijrah. Nabi pun wayak selepas daripada buka Mekah siap dah, Nabi katanya la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada arah hijrah selepas daripada buka negeri Mekah jadi Darul Islam. Habis dah. Jahiliyah tak ada dah. Tokong-tokong hadur ada di keliling Kaabah. Sudah pun diputuh, diperacau, dibakar. Cuh, habis dah. Tapi hadur adanya, masih ada dalam hadis ni pun ada ni. Iaitunya Nabi katanya, yang masih kekalnya iaitunya jihad dan niat. Hak ni kekal. Hak ni lah benda-benda hak. Orang-orang kafir nak buat daripada orang Islam, dia nak buat jihad dan niat jihad. Dia nak buat orang Islam lalai, lara, tak ada perasaan nak jihad fi sabilillah dan tidak ada perasaan niat. Sebab apa tu? Sebab dia nak buat lalai dengan keduniaan. Nak jadi orang Islam semua ni galik dengan dunia, galik dengan tino, dengan tamneng, dengan duit, nga jawab teh nga gotu nga gani plon suka jadi habis niat. Tak ada dah nak niat jihad fi sabilillah. Sebab tu Nabi rakyat katanya al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad tu adalah kekal dia sampai ke hari kiamat. Tak ada kira yuk samai mano maju dunia sakat mana pun, tapi jihad masih ada di dalam Islam. Hukumnya memang kekal abadi. Nah, cuba kita tengok lagi dalam hadis ni. Dia bertanya lagi, dia bertanya pula, apakah ia hijrah itu? Baginda menjawab, Nabi kata engkau berhijrah menjauhi kejahatan. Ah, tengok. Memang pada zahirnya hijrah yai tin cha ti neng pai yang ek ti neng. Tapi ada hijrah yang kita kena hijrah nanak hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Iaitu apa? Hijrah daripada kejahatan. As-su' nah. Yang Nabi katanya, tahjuru as-su' mung hijrah dari kejahatan. Maknanya benda jahat, benda karuk, benda dosa, dosa kecil, dosa besar, mung hijrah semua. Kena hijrah. Jangan kamu masuk dekat, jangan kamu duduk puapan mi kuam kiau kong dalam ha dosa. Mu jangan. Allah, ni susah ni dah. Kita mengaku katanya kita duduk dalam dosa tiap-tiap hari. Sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja. Hak tak sengaja tu, Allah alam lah, Allah lebih tahu. Tapi hak kita sengaja memang ada semua. Sama ada mulut kita, tangan kita, telinga kita, kaki, tangan, semua. Anggota-anggota yang ada pada tubuh kita ni nak gilik liang daripada dosa hari-hari memang susah. Hari ni duduk di hati kita, duduk di kita dengan Allah lah. Nah, sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja. Dia bertanya lagi, hijrah yang mana kau lebih utama? Tengok, tanya lagi. Baginda menjawab, jihad. Nah, sebab saya duduk kaya saat ni lah, jihad. Dia bertanya pula, apakah ia jihad? InsyaAllah tak. Baginda menjawab, engkau berperang dengan orang kafir yang berperang dengan orang Islam apabila engkau bertempur dengan mereka. Benda-benda pasal ini nak pergi susuk tak boleh dalam Islam. Sebab dia salah satu daripada hukum Islam iaitunya adanya hukum jihad. Lepas tu, kita jangan duk pergi cari buku nak jadi haru-haru perang. Tak boleh.
Tapi kalau sekiranya orang kafir rukran ataupun orang kafir mari duk apa? Dia panggil ceroboh. Rukran orang-orang Islam, maka orang Islam wajib bangun berjihad. Hak ni tak nafi, tak ada. Mana-mana negara kita nak pergi royak katanya, hukum jihad tak ada dah, tak leh, tak ada. Bukan. Hukum jihad dia ada sokmo. Cuma tengok kepada masa dan tempat dan munasabah tu ya. Nabi besar. Dalam perkataan dia, jangan kamu duk cita-cita nak bertempur dengan seteru. La tatamannau liqa'al adu. Wa idza stunfirtum fanfiru. Ini Nabi sebut. Jangan kamu duk cita-cita duk cari jalan untuk nak apa? Nak bertempur dengan seteru. Tapi apabila kamu dikeruh supaya berjihad, maka hendaklah kamu bangun. Kena lawan. Ini hukum-hukum pasal ini, ini para ulama banyak ada bahas dalam kitab-kitab berhubungi dengan al-jihad fi sabilillah. Sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Wallahu alam lah. Apakah ia jihad? Baca dah saat ni lah, baca sekali lagi. Baginda menjawab, engkau berperang dengan orang kafir yang berperang dengan orang Islam apabila engkau bertempur dengan mereka. Lepas tu jihad pula ada berbagai-bagai. Memang gambar orang ramai ni apabila dia gambar katanya jihad, memang orang dia roliknya gambar katanya berperang. Tapi pelik yoi daripada hak jihad tu memang banyak. Iaitu apa? Mengajar, belajar, waktu baik duit, waktu baik rang, waktu baik ni buah fikir, menulis. Walaupun siapa lukis gambar, lukis gambar satuan tentang witi hidup nak jadi lebih molek orang cara hidup dia, dinamakan jihad. Suruh benda baik lari benda jahat, jihad. Allah ayat di dalam Quran umumnya ayat-ayat berhubungnya dengan jihad, iaitunya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu. Tengok nak ayat katanya ada setengah-setengah orang bukan dia kuasa belaka boleh jihad dengan tubuh badan dia. Setengah-setengah orang tubuh tak gerak tapi harta ada. Dia sokong dengan harta benda dia, alhamdulillah, walaupun tubuh dia tak boleh pergi. Setengah-setengah orang harta tak ada tapi tubuh boleh pergi. Setengah orang tubuh badan gagah tapi tarakit dia pada waktu tu tidak sesuai untuk jihad. Saya tunjuk contoh so. Akhir juzuk yang ke-9. Bukan. Akhir juzuk yang ke-10. Muka akhir sekali. Siapa buka Quran tengok di nasutai juzuk yang ke-10. Allah Ta'ala royak preha setengah-setengah orang tak kuasa ni, tangi dia di kaki dia tak boleh jalan. Tapi Masya Allah, minta izin dengan Nabi nak pergi jihad. Royak kepada Nabi, Nabi minta tolonglah orang usung saya, saya nak pergi perang. Masya Allah, duit tak ada. Tubuh dia ni tak kuasa pada waktu tu nak pergi orang dukung dia nak pergi perang. Masya Allah, ni tu herayak di dalam Quran. Bila Nabi raya katanya, mung tak kuasa, siapa nak pergi dukung mung? Nak pergi jihad fi sabilillah. Oh, paling dia klik. Tubi air mata. Cuk, orang lain boleh pergi belakang, tapi dia tak boleh pergi. Hekan yang kedua, orang muda yang gagah. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi, saya nak pergi jihad.
Nabi tengok dia, Nabi tahu katanya dia orang pesan mana. Nabi tanya dia, mengadara ibu. Nabi tahu katanya dia ada mok. Lepas tu dia sorang dek cara ke mok dia. Nabi kata mung tak boleh jihad, mung kena kelik. Mung pelihara cara kepada mok mung adalah jihad fi sabilillah. Tengok. Ni nak ayat katanya halah dia panggil. Tak ada es sahab kong tela konan mentaitan. Bukan arti jihad ni semua orang kena tubik belaka dak. Walaupun dengan secara umum orang yang wajib jihad kena bangun. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita pun habis dah, ada sikit lagi. Dia bertanya lagi, jihad yang mana kah lebih utama? Baginda menjawab, orang yang dipancung badannya, pancung-pancung ni maknanya kena kerak tekok. Tu dia panggil pancung. Nah, dipancung, tekok dia ataupun dibunuh. Dan ditumpahi darahnya. Allah. Sebab tu orang-orang yang ada semangat dalam hati dah, dia selalu berdoa, Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Wahai Allah, berikanlah aku mati di dalam medanmu. Ni orang-orang yang ada jiwa dan semangat dia. Walaupun mati dalam bentuk tubuh dia tak ada kubur sekalipun, dibakar hidup-hidup sekalipun, tapi dia naknya mati fi sabilillah. Sebab apa jadi panjang sikit pagi hari ni dah? Saya dah tengok je semua ni. Saya tahu katanya saya kecek panjang ke pandok. Saya atip semua. Nak ayat katanya, orang apabila dia cita-cita nak mati syahid, mati fi sabilillah, Nabi royak di dalam satu hadis, walaupun orang tu dia mati atas katil sekalipun, tapi niat dia adalah niat molek, Allah Ta'ala akan bui kepada dia supaya dia mati syahid. Yang kedua, hadis yang Nabi royak katanya, orang apabila dia mati syahid, duduk dalam kubur, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kelik ke dunia semula, nak pergi, nak mati, nak pergi, nak mati, nak pergi, nak mati 10 kali. Sebab apa? Sebab dia nampak nikmat orang yang mati syahid yang berada di dalam kubur dan keadaan mereka berada di akhirat. Ini adalah orang-orang yang jiwa bersih dan nak mati fi sabilillah. Nah, selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua amalan yang menjadi lebih utama kecuali orang yang beramal sama dengannya. Ha, ni nak ayat tanya nak peramuan semua, kalalah tak leh ga tu, tak leh wak ga ni, tak leh wak ga tu, tak leh wak ga ni. Nabi royak iaitu nya haji mabrur ataupun umrah. Ha tu. Lepas tu utama sekali orang-orang perempuan, Nabi kata. Orang perempuan tu kira katanya dia buat haji ataupun buat umrah. Dia lah tu. Sibih-sibih jihad dalam hidup dia. Sebab orang buat haji ni dia bukan pergi duduk main, pergi duduk shopping tak tu. Pergi letih, pergi tak rok. Orang dia buat haji sungguh Masya Allah parah tak. Tuwer tu nampak tak rok. Apa? Bukan duduk makan sedap, tidur sedap tak. Haji-haji ni adalah letih tak rok. Tu hewi Nabi rakyat katanya, wi kepada orang perempuan, tak apalah ngarang dia sekadar tu. Tapi orang jatuh, tak ada wi sangat. Pasal buat haji pak, oh supaya jihad dah. Tapi tu pun Nabi duk rakyat lagi. Katanya, kalau sekiranya tidak ada yang kamu kuasa boleh jihad, maka haji dan umrah. Haji pula, haji mabrur. Hak ni hak kita duk nak. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua nak mengerja kebaikan, boleh haji mabrur, umrah dan kebaikan semua di dalam kehidupan kita. Ambil daripada satu hadis pada hari ini, mudah-mudahan kebaikan boleh kepada kita semua. Lepas tu minggu depan dah insya-Allah saya akan buat lagi hadis yang ke-51 dan seterusnya. Orang hak ada ketah hari ini boleh buat kliklah. Nah. Hari ini tak ada nak semula dah.
Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.